Kita akan langsung tanyakan kepada Alicia, bagaimana Alicia, sudah terlihatkah di sini para pemudik sudah mulai memadati stasiun Tugu? Iya, Carol Taufik, saat ini kondisi di stasiun Tugu Yogyakarta sudah mulai ramai, namun masih cenderung normal ya, tidak terlihat sehabis setelah libur lebaran. Padahal tercatat ya, dari info yang kami dapat, tercatat penjualan tiket, yaitu akan ada 380 pemudik yang akan kembali ke kota asalnya dari stasiun Tugu Yogyakarta ini. Dan juga terdapat 350.000 pemudik yang akan kembali ke Yogyakarta. Nah, kalau dilihat dari grafiknya nih, pemudik pada tahun ini naik nih dari pemudik pada tahun lalu. Nah, kalau menurut Humas Daop 6 Stasiun Tugu Yogyakarta, puncak arus mudik di Stasiun Tugu ini akan berlangsung sampai dengan tanggal 24 Juni mendatang. Hal ini dikarenakan libur cuti bersama lebaran pada tahun ini yang diberikan pemerintah juga lebih panjang nih, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan juga dikarenakan juga karena penjualan tiket kereta ya, yaitu satu tiket satu orang dan juga jadwal dan rute perjalanan kereta yang cukup banyak nih. Kalau dari Stasiun Tugu Yogyakarta ini terdapat 95 rute dan juga jadwal perjalanan ke berbagai wilayah pada satu harinya. Makanya hal itu yang tidak membuat pemudik tidak membeludak nih pada jam-jam tertentu. Nah, berbeda dengan Stasiun Tugu Yogyakarta, kalau di lalu lintas di sekitar Yogyakarta nih sudah mulai terpantau padat karena memang puncak arus mudik akan diprediksi akan terjadi pada nanti malam, dan juga terdapat penumpukan kendaraan di berbagai titik, yaitu seperti di Jalan Solo Yogyakarta, Jalan Klaten ke arah Yogyakarta, dan juga di sekitar Prambanan juga sudah mulai terdapat penumpukan kendaraan. Nah, pesannya nih untuk para pemudik yang akan kembali ke Yogyakarta ataupun yang akan kembali ke kota asal dari Yogyakarta, untuk selalu hati-hati menjaga barang bawaannya supaya tidak tertinggal. Carol dan juga Taufik. Oke, Alisa Mediana dari Stasiun Tugu Yogyakarta, dan tadi sebelumnya juga ada Esther Kramer ya. Betul. Dari Terminal Leuwi Panjang, Bandung, Jawa Barat.